بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد مسلمين dan muslimat para jemaah alhamdulillah pada hari ini Isnin 20 Syawal 45 bersamaan dengan 29 hari bulan 4 2024 kita teruskan pengajian kita dalam kitab nama kitab kita ni Al-Mu'inul Mubin jilid yang kedua. Al-Mu'inul Mubin jilid yang kedua. Tajuk yang kita bincangkan pada kali ini iaitulah tentang haji. Tentang haji. Jadi kebetulan kita pun nak masuk musim haji dah ni. Insya-Allah. Orang-orang yang telah dipanggil dijemput menjadi tetamu Allah Azza wa Jalla nampaknya sudah bersiap sedia. Ya, bersiap sedia untuk berangkat. Yang bertugas tu siap dah. Untuk tahun ni lah. Tahun ni 9 hari bulan 5 akan bermulanya pengembaraan rehlah haji insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita syukur kepada Allah SWT sekiranya kita terpilih bersama dengan orang-orang yang akan pergi haji. Kalau tak terpilih pun kita sudah pergi haji dah, kita kata alhamdulillah. Yang tak terpilih lagi, teruskan berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Taala pilih kita mengerjakan haji dalam masa yang terdekat biiznillahi azza wa jalla. Baiklah para jemaah sekalian, tajuk yang kita akan bincang muka surat 133. 133 hukum dam. Dam tu makna darah. Kalau kita belajar ni ilmu ni, kalau kata dam tu darah. Tuan Syekh kita ni dia nak ringkas, dia tak sebut dah definisi, dia tak sebut dah takrif, dia pakai terus pergi dam tu ada 5. Jadi untuk melengkapkan perbincangan, tuan-tuan yang ada kitab boleh tambah. Apakah maksud dam? Ini penting ni. Apakah maksud dam? Dam ialah binatang berkaki empat. Dia panggil al-an'am, binatang ternakan. Iaitu unta, lembu dan kambing. Itu asah dia lah, itu dia panggil dam. Atau gantinya daripada makanan. Kita boleh tukar kepada makanan. Atau puasa 3 hari ataupun puasa beberapa hari yang dikenakan ke atas mereka yang menunaikan haji, umrah atau ziarah di atas sebab-sebab yang tertentu. Itu definisi baru tu. Mana kalau kata apa dia gak dam ni? Dam ni maknanya bila kita lakukan ibadat haji, ada ibadat yang kita kena dam. Ataupun kita meninggalkan perkara wajib dalam haji, kena dam. Ataupun langgar larangan ihram, maka di sana kena dam. Jadi sebab-sebab, tanda ni. Sebab-sebab yang wajib menyempurnakan dam, yang pertama, melakukan perkara yang dilarang semasa dalam ihram. Kita belajar dah dalam kursus haji dulu. Kursus haji ke kursus umrah, larangan ihram ada 13 perkara. Siapa dia ingat bijak? Nak terah sebut. Ada kata masa kursus pun tak ingat dah. Lepas kursus lagi tak ingat. Yang pentingnya kalau nak pergi tu kena ulang kaji baliklah. 13 perkara tu larangan ihram. Yang kedua, meninggalkan perkara-perkara wajib haji atau umrah. Kita dah belajar dalam siri lepas, wajib haji tu ada beberapa. Dia beza di antara wajib dengan rukun dalam bab haji. Dalam bab haji, beza di antara wajib dan rukun. Rukun tak ditinggal. Kalau tinggal, tak jadi haji. Tak jadi umrah.
wajib, bukan kata boleh tinggal. Makna kalau tertinggal ada ruang untuk kita apa ni, tampalkan dia dengan dam. Nah, itu beza. Yang ketiga, melakukan haji tamattu. Melakukan haji tamattu ataupun haji qiran. Dia ada dua kategori haji. Kategori haji ni ada tiga. Tamattu, qiran, satu lagi ifrad. Ifrad tak kena dam. Tamattu, qiran kena dam. Nanti kita bincanglah. Ini baru nak sebut sebab-sebab kenapa kena dam. Yang keempat, kita sudah berniat haji. Niat dah jam tengah jalan. Kapal terbang tak boleh terbang. Ataupun bah tak sampai. Ataupun kena sekat ke polis. Main tak ada visa. Tak boleh nak pergi ke Arafah. Sehingga pagi gaya haji, maka dia panggil luput haji. Ha, jadi orang ni, dia kena pergi tawaf, sa'i, buka ihram, tapi dia kena bayar dam. Yang kelima, tidak melakukan tawaf wada' bagi mereka yang tiada uzur syar'i. Dia suka-suka, balik, beres. Kabit balik, tak tawaf wada' bagi orang haji, kena dam. Kecuali orang uzur syar'i, wanita-wanita adalah haid, itu digugurkan. Ataupun orang sakit yang agak berat, itu dimaafkan. Yang keenam, berlaku ihsar. Ihsar ni kena sekat. Kena sekat bagi orang yang telah berniat ihram. Tak boleh nak pergi, tak sampai Mekah. Kena tawan ke, kena sekat ke immigration ke, kena sekat ke polis ke. Tak, ya. Maka orang ni dia buka ihram situ, dia kena bayar dam. Yang ketujuh, melanggar nazar dalam masa mengerjakan haji. Dia nazar lain, dia pergi buat lain. Maka ini dia panggil tujuh sebab orang ni kena dam. Jadi anak tak detail lah, kalau detail jadi kerusuh haji sini tak habis kita. Kita kalau boleh nak khatam kitab kita ni insyaAllah sebelum cuti haji ni. Sempat ke tak ni? Berapa muka lagi? InsyaAllah. Baik. Dam itu ada lima kategori, tulis tak nombor satu. Yang pertama, dam tamattu. Mana bila orang ni kerja haji tamattu, apa haji tamattu? Siapa dia boleh ulang balik haji tamattu' tu apa? Haji tamattu' ni kita pergi Mekah musim haji. Bulan haji. Bila bulan haji? Bila ni? Syawal, Zulqa'dah, sampai ke 10 Zulhijjah, itu bulan haji. Kita masuk bulan haji buat umrah. Nah, pergi umrah. Pergi umrah tak balik dah. Pakai tunggu sampai hari haji, kita pun niat haji di Mekah. Pergi ke Arafah. Itu dia panggil dam orang haji tamattu. Oleh kerana awak bersenang-senang, orang senang juga main boleh pakai baju ni. Nah, yang ada isteri sebelah tu boleh cumik-cumik. Kalau dalam ihram jangan kuek, penuh haji. Nah, jadi dia panggil dam tamattu, maknanya haji senang-senang, mudah-mudah dari sudut pelaksanaan. Maka orang ni oleh kerana mengambil jalan mudah, jalan tamattu, maka wajib, bukan pilihan, wajib, mandatory, kata orang bahasa undang-undang, kena bayar dam seekor kambing atau seekor biri-biri atau satu petunjuk daripada unta ataupun lembu boleh. Tadi kata kena pindah tu ganti, nanti kita bincang lain. Maka orang yang buat haji tamattu, boleh katakan majoriti jemaah haji pergi haji sekarang ni boleh katakan haji tamattu. Ada yang haji qiran ni emergency ya rasanya. Dia ni haji tamattu tapi tak sesah, dia buat qiran. Haji ifrad pilihanlah, ada juga. Ada jemaah haji boleh pergi haji tahun ni, dia kata dia oleh kerana dia pergi seorang tak bawa isteri, dia niat nak haji ifrad. Boleh, kata silakan. Asalkan kita boleh pilih nak mana. Tengok mana yang sesuai dengan keadaan. Kalau mari pergi haji alambak lagi, KT pertama pergi, duduk pulak dua orang sebilik, ai, haji tamattu lah. Main haji ifrad ni, besarlah pahala sobarnya. Hak muda-muda lah kalau hak tua ni rasa boleh. Dia panggil hak bagi expired ni boleh lah korang. Korang tu. Yang penting pilih lah yang mana sesuai.
Kalau sudah afdal, ada ulama kata afdal haji ifrad. Dari kita banyak bincang panjang dari. Baiklah, kita masuk tajuk kita lah. Dam tamattu iaitu menurut tertib. Nah, ikut tertib dia ya, seekor biri-biri ataupun kambing lah, kambing, biri-biri, kibas yang memadai umurnya, syarat-syaratnya untuk udhiyah, untuk buat korban. Mana cukup syarat. Jika tidak didapati, kambing tak ada. Tahun ni kambing kena virus, kena COVID. Nah, Arab Saudi tak ada jual kambing, contohlah. Ataupun kita tak ada duit nak beli kambing. Tak ada duit sungguh. Maka hendaklah dia berpuasa 10 hari. Kita puasa 10 hari ganti daripada kambing. Iaitu 3 hari dalam haji ketika mengerjakan haji dan 7 hari lagi setelah balik ke tanah air. Mana masa haji tu kita kena puasa 3 hari wa sab'atin, 7 hari lagi bila balik rumah puasa. Balik berehat sekejap, ilai-ilai mengatuk, ilai-ilai orang panggil hilai batuk haji tu, kena puasa lagi tu. Orang kata, puasa apa awak? Puasa dam. Sebab tak ada duit masa tu. Ataupun tak ada kambing. Dua tidak ada. Dalilnya firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hajj. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Barang siapa yang telah berseronok dengan umrah hingga haji. Maknanya orang yang ambil haji tamattu. Bersenang-senang duduk di Mekah. Macam orang Mekah dah dia tu. Pergi buat umrah, tawaf, sa'i, gunting, tahallul, habis. Buka baju, buka ihram. Maka wajiblah atasnya apa yang mudah diperolehinya dari hadyu. Hadyu itu hayawan sembelihan. Tulis, hayawan sembelih, seekor kambing. Barang siapa yang tidak dapat, kambing tak ada, atau duit nak beli kambing tidak ada, tapi jangan buat tak ada duit. Ni ada setengah orang tu, oh mahal kambing . Kita duit ada, tapi nak beli kopiah lah, nak beli tu, nak beli ni, lah. Cancel semua, beli hadiah. Beli kambing, sebab itu wajib. Hadiah tu tidak wajib. Kalau beli tak balik, orang tak marah. Nah, cuma, orang hop salai baru ni, duduk nunggulah juga. Hop salai banyak, dia klik buat senyak. Nah, kata dah. Tapi keadaannya begitu. Maka hendaklah dia berpuasa 3 hari dalam haji. Maknanya kita kena puasa awal lah. Kita niat haji. Biasa orang niat haji ni hari tarwiyah, hari 8. Dia kena niat hari 6. 6, 7, 8. Niat haji, puasa. Boleh. Dan 7 hari apabila kamu telah kembali ke Malaysia. Kita orang Malaysia, balik ke Malaysia lah. 7 hari lah nanti puasa. Itu adalah 10 hari yang genap. Demikianlah bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Orang Mekah, dia tak ada tamattu. Orang Mekah tak ada tamattu. Maknanya kalau dia contohnya dia pergi buat umrah bulan ni, berarti dia duduk Mekah, muka rumah dia situ, tak ada tamattu. Pergi haji, tak payah bayar dam ke apa. Hak tamattu ni, kita hak mari daripada luar. Afaqi. Dalam bahasa istilah kita, dia panggil afaqi, makna orang yang datang dari luar. Dari luar tanah haram. Itu dia panggil hak istimewa orang duduk Mekah, Allah Ta'ala beri pada dia. Kita hak pergi menumpang ni, ambillah hukum lain. Demikianlah bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram, orang Mekah, takutlah kamu akan Allah dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah bersangatan seksaannya. Mana kalau kamu langgar SOP ni, tak bayar, tunggulah. Surah Al-Baqarah ayat 196. Jadi maksud faman tamatta'a bil umrati ilal haji, siapa berseronok dengan umrah sehingga tunggu haji, bererti barang siapa yang telah berseronok dengan larangan ihram dengan sebab umrah. Dia buat umrah dia, berarti dia buka ihram halal, bukan haram. Tapi kenapa ya seekor kambing? Yakni
menunaikannya dengan menyempurnakan umrah dengan bertahallul, tawaf, sa'i, cukur atau bergunting. Dan tinggal ia bertamattu', bersenang-senang di Mekah sehingga ke masa haji, supaya ia berhaji dari Mekah. Ha, tuan-tuan kena ingat kan, kita bila nak pergi Mekah, kita wajib niat ihram di mana? Miqat. Ha, miqat kita bagi orang Malaysia ni atas kapal terbang lah, qarnul manazil. Kalau kita pergi Madinah dulu, miqat kita di Abyar Ali atau Zulhulaifah. Situ miqat. Tapi bila kita duduk Mekah, tak payahlah. Oh, aku nak pergi haji ni kena pergi niat tani'i kau, jakranah kau, keluar balik miqat, tidak perlu. Niat di mana kita duduk? Di hotel, duduk di Mekah, duduk Aziziyah, boleh niat berlaku. Tidak jadi masalah. Maka firman Allah Ta'ala, famastaisara minal hadi. Maka wajilah atasnya apa yang mudah diperolehi dari hadiyu. Artinya wajilah ia berhadiyu. Berhadiyu itu makna sembelih seekor kambing, seekor biri-biri, kibas, kambing, untuk memperbaiki yang telah keluputan, iaitu berihram dari miqat. Jadi tuan syekh kita ni dia terjemah lagu tu, dia kata oleh kerana kita ni miqat kita qarnul manazil, tapi oleh kerana kita niat Mekah dah, kena bayar. Itu salah satu daripada tafsiran lah. Ada kata tafsiran ya, sebab kita serok, sebab kita tamattu, kita ambil jalan mudah. Bolehlah mana-mana pun. Dan maksud firman Allah Ta'ala, faman lam yajid, siapa yang tak jumpa, tak ada kambing nak sembelih, tak ada duit nak beli contohnya, fasiyamu salasati ayyamin fil haji, berarti barang siapa yang tiada mendapati ia hadiyu, kena terjemah gitu, hadiyu, jangan baca huda, oleh sebab ketiadaannya, ketiadaan hayawan nak sembelih atau ketiadaan wang untuk membelinya, dan berlanjutan sehingga ke hari raya. Jadi kita tak ada duit, tak apa, raya habislah. Dan firman Allah Ta'ala, wasab'atin idza raja'tum, 7 hari apabila kamu telah kembali, yakni setelah kamu selesai mengerjakan haji, balik ke rumah, puasa di rumah. Alhamdulillah, itu maksud ayat. Yang berhubung dengan tamattu', apa dia lagi larangan-larangan ataupun perkara yang berkait dengan dam ni, apa dia? Tadi kita ana sebut dah tadi dalam secara dalam mukaddimah. Cuma dia sebut sini yang berhubung dengan tamattu', maknanya kena bayar dam lagi, iaitu yang meninggalkan melontar. Orang ni tak pergi melontar. Tak pergi melontar. Bermalam di Muzdalifah. Muzdalifah pun tak pergi juga. Dia panggil haji VIP. Daripada Arafah balik terus Mekah. Muzdalifah tak masuk sebab wajib boleh bayar dam. Puak-puak VIP ni puak kaya, jangan duk bimbang. Kalau sekat selowi kambing tu biasa ya. Nah, ana cerita dekat dulu. Orang tak segi melontar, bila kita pergi nak nasihat dia tu, dia celik mata, "Ustaz nak apa ikut kambing?" Kata demo. Ha, nak kambing. Kata maknanya dosa lah kita tinggal wajib haji tu. Kena bayar kambing, kena bayar kambing tu murah. Dosa tu berat. Nak haji mabrur lagu mana, langgar undang-undang. Dan Mina, yakni tidak bermalam di Mina. Dia pakai duduk Mekah. Malam-malam Mina tak pergi. Nah, itu tak boleh. Yang keempat, meninggalkan tawaf wada' bagi orang yang sudah ada kemampuan. Yang kelima, tinggal ihram dari miqat. Siapa miqat dia tak niat. Orang kata niat miqat weh. Ya, tak apalah kita pergi niat tani esok. Ini ada pasal hak tak salah faham gini berlaku. Terutama kali wanita haid. Dia kata saya mari haid. Kalau saya niat apa tak boleh tawaf juga. Baik, nanti siap, nanti bersih esok. 2-3 hari lagi kita mandi, kita pergi tan'im. Kambing seekor. Boleh, berdosa, kambing seekor. Sebab dia langgar miqat. Jangan duk gurau-gurau. Hak langgar miqat banyak lah ni. Hak orang pergi umrah, pergi melawat ke Taif. Itu kan banyak langgar miqat. Dia pergi Taif, balik tak niat umrah di apa ni, qarnul manazil, esok dia niat di tan'im. Kita kata kambing seekor. Ini ramai berlaku lah lagu ni. Kalau dia pergi Taif tak niat, balik pergi niat Mekah, kambing seekor. Panjanglah cerita ni. Baiklah. Dan orang yang tak sempat berwukuf di Arafah, dia niat dah,
tak masuk Arafah, siapa habis tempoh, siapa ke pagi raya tak masuk, maka dia panggil orang itu fatahul wukuf. Maka dia kena pergi balik Mekah, tawaf, sa'i, cukur, dan dia kena bayar dam. Dan qiran, mana orang yang mengerjakan haji qiran, sama dengan ini juga, senara tadi yang mudah, anda baca mula-mula tadi. Dengan segala ketinggalan, dan orang yang meninggalkan wajib haji, maka itu semua orang-orang yang kena kambing. Timbul isu, di mana ke tempat nak berpuasa bagi orang yang tak ada dam, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam fil hajj. Di mana ke tempat nak puasa? Itu soalan. Iaitulah tentang meninggalkan ihram dari miqat dengan haji dan tamattu. Adapun apabila meninggalkan mabit di Mina atau melontar sedang dia telah bertawaf ifadah, maka sungguhnya telah selesailah haji. Bagaimana kena berpuasa dalam haji? Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi, salah satu ayam pil haji. Mu kena puasa ketika haji. Dia buat salah lepas pada haji dah. Melontar. Maka jawab dianya, bagaimana kehendak berpuasa dalam haji? Jadi wajiblah mempuasakan 3 hari tersebut di belakang hari-hari tasyrik, yang ketinggalan melontar dan mabit, kerana itu waktu kemungkinan setelah wajib. Maknanya bagi kita yang haji tamattu awal-awal ni, kita kena niat awal haji. Tak ada duit, tak ada, baik, puasalah hari niat hari 6 niat puasa 7-8, sebab hari Arafah tu eloknya tidak berpuasa. Tapi kalau tak ada juga, teruk ke hari Arafah. 7, 8, 9. Nah, tapi hari Arafah ni hari tidak berpuasa sebab Nabi SAW hari tu dia berimbadat sungguh-sungguh. Kita puasa ke duduk lembek situ. Nah, baiklah. Dan tentang tawaf wada', puasanya ialah setelah sampainya hingga sekira-kira tetap atasnya dam dengan tidak kembali lagi untuk tawaf. Mana orang ni tinggal tawaf wada', dia balik rumah puasa lah. Jika dipuasakannya demikian disifatkan dengan tunai. Dan jika tidak disifatkan dengan qada, mana dia tak puasa Mekah, dia puasa di rumah belakang 70 hari sebab tak sempat. Jadi macam mana nak puasa 10 hari? Kita puasa 1, 2, 3 berhenti sehari. Biar ada gap, biar ada jarak. Lepas tu baru puasa hari 7 pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitulah cara dia. Dan demikianlah tiap-tiap yang tidak mungkin jatuhnya puasa yang 3 hari itu dalam haji. Ini analisa dia buat bagi orang yang kata puasa adalah haji, tapi kita dah sudah haji dah. Jadi puasa lepas pada haji. Baik, para jemaah sekalian, itu yang pertama. Bagi orang yang haji tamattu, wajib dia kena bayar dam seekor kambing. Nah, tadi anak pergi ke tabung haji, sudah ada dah iklan, boleh bayar dah sini. Bayar selalu boleh. Kata tak pergi lagi ni, ya bayar dulu. Kalau salah mati, kita potong balik duit tu. Jadi pesaka semula. Nak kata apa? Jadi yang pentingnya, banyaklah kemudahan-kemudahan yang ada. Baiklah, kita pindah kepada yang kedua. Kategori yang kedua, dam bercukur. Dam bercukur, dia panggil dam langgar larangan ihram dalam bab at-tarafuh. Tarafuh ni maknanya berhias-hias. Seperti cukur rambut, menghilangkan bulu, potong kuku, apa lagi? Pakai minyak wangi, pakaian berjahit, bercantum bagi laki-laki. Ini semua dia panggil dam kategori, dia panggil apa ni, dam pilihan. Dalam bahasa kita panggil dam pilihan, iaitu dam takhyir. Tahyir dan takdir. Mana kita boleh pilih. Dam tu ada dah 3 perkara, tapi awak boleh pilih. Dipanggil dam kecil hari ini. Tidak payah. Dam bercukur dan kawan-kawan dia. Cukur, gunting, pakai minyak wangi tadilah. Potong kuku, pakai pakaian, pergi pakai kepiah orang laki-laki contohnya, wanita tutup muka. Apa dia dam dia? Iaitu atas pilihan antara yang pertama, sembelih seekor kambing.
atau, tengok dia guna perkataan au, atau maknanya kita boleh pilih. Yang kedua, puasa 3 hari. Ataupun yang ketiga, bersedekah 3 gantang kepada 6 orang miskin. 3 kata berah kepada 6 orang miskin. Seorang setengah kata. 2 jopo. Mana dalil? Dalilnya firman Allah Ta'ala, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Maka barang siapa daripada kamu yang sakit, kita sakit, ngambuk apa ni, pecah kepala ke, gatal atas kepala ke, macam cerita dalam hadis Nabi ni, Ka'ab bin Ujrah ni gutu penuh atas kepala. Tak tahu dia tidur mana, mai gutu atas kepala dia, ngongak-ngongak. Jadi, cukurlah rambut. Nah, itu. Atau kesakitan di kepalanya, maka hendaklah ia berfidyah. Sebab tu dia guna perkataan fidyah. Dam, kalau dam tu maknanya darah. Tapi hak ni dia panggil fidyah, boleh pilih fidyah ni. Dari puasa 3 hari, sedekah 6 orang miskin atau nusuk sembelih seekor kambing. Surah Al-Baqarah ayat 196. Maksudnya apa dia? Faman kana minkum maridan, yang sakit. Sakit di sini memerlukan bercukur. Jika tidak akan memudarat diri atau sakit lain. Kita orang laki-laki ni sakit lutut. Orang panggil pakar balut lutut, gak dia panggil dak. Pakai balut lutut tu. Boleh pakai, tak berdosa. Sebab sakit. Nah, tapi kena bayar fidyah. Nah, bayar fidyah. Boleh pakai. Sakit lutut, kau sakit lengan, kau sakit berapa kau. Ha. Ni orang pening lah, ni orang dia tanya, bak pakai cawak. Orang laki-laki pakai cawak. Pakai pempos. Nah, itu adalah perbahasa dia je. Nah, kalau sakit sungguh kah, boleh pakai lah. Jadi orang ni, satu, sakit. Atau kesakitan di kepalanya, iaitu seperti kutu atau luka di kepala, kena cukur rambut. Tak kira lah mana-mana kepala kau, setengah orang yang bulu lengan tu, cukur-cukur, kita kata dia betih awak ni sebab kita nak balut luka ni. Ada ke orang yang bulu betih. Jadi semua tu dibenarkan. Tapi fidyah. Atau nusuk, apa dia nusuk? Nusuk ni iaitulah sembelih seekor kambing. Nah, dia ada pilihan, dia dipanggil dam takhir. Dam pilihan dengan kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Tak boleh pilih orang lain. Tiga tiap boleh pilih. Puasa 3 hari, sembelih seekor kambing, bagi makan ni orang miskin. Nah, pilihlah awak nak mana. Telah disebutkan oleh Syekh Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala, tidak ada pertikaian ulama tentang maksud nusuk di situ ialah seekor kambing, seekor biri-biri, seekor kibas, itu boleh lakukan. Ataupun 1/7 daripada lembu ataupun unta, itu dibenarkan. Hadis, tadi hadis dalil daripada Quran, dalil daripada hadis. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, atta alayya Rasulullah salat zaman al-Hudaybiyah, Nabi mari ziarah dia waktu di Hudaybiyah. Hudaybiyah ni sahabat-sahabat tahun yang ke-6, tulis. Hudaybiyah tahun yang ke-6, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi nak masuk Mekah. Nak pergi Mekah, pakai ihram siap-siap. Ha, faqala ka'annaka hawam ra'sika tu'zika. Nabi kata, "Hei Ka'ab, seakan-akan hama-hama ni macam gutu ya. Duk atas kepala mu tu menyakiti engkau. Ngongak-ngongak gitu." Fakultu ajal ya Rasulullah. Benar Rasulullah. Togok dah kepala saya ni. Gutu banyak. Fakala fa'ahliku. Nabi kata cukup lah kepala tu. Bau gutu hilang. Wazbah syaitan. Sembelih seekor kambing. Atau sum salasati ayam. Puasa 3 hari. Au tasaddaqa bisalasati aswa. Ataupun bersedekah 3 gantang min tamrin baina sittati masakin
kita beri makan tiga kantang kepada orang miskin, buah kurma atau berah lah zaman kita ini, tak ada masalah. Orang Arab makan berah. Lo ni Arab makan berah teruk pada Melayu. Kita nasi, nasi pak kita berapa jenis ada? Nasi belauk, nasi kabu, lagi? Nasi kapik, nasi dagat, Arab berat lagi. Nasi mandi, nasi madu, tak cakap nak baca nama dah kita. Pagok dia lagi. Ni. Arab ni dia boleh ke dia nasi? Oh, jadi berat pada kita dah pula dia punya nama-nama. Tak cakap nak bila nama kita. Baik. Mana boleh? Berah boleh. Oh, dia kata kalau aku nak bayar tiga gantai buah tamar, boleh juga. Pergi beli. Kita tengok mana mahal buah kurma dengan buah padi, buah berah ni mana mahal. Kalau ke rumah Madinah tu, pagok dia. Ya. Main dengan sekilo, berapa? RM50 sekilo. Sekilo RM50. Segantang, 2,700 kilo. Tak? Berapa ya? Dekat 3 kilo. RM150. Banyak lah. Beli berah lah. Kacak banyak tu pun. Tapi kalau duit banyak, belilah, tak apa. Silakan. Yang penting ada pilihan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari, Aw'it at'im sittata masakin, memberi makan orang miskin, likulli miskin nisfu sa'. Setiap orang miskin, setengah cup, setengah kantang. Mana dua copok. Dua copok. Sekilo kita berapa tadi? Sekilo 700 gram. Mana 1,400 gram. Sekilo setengah lah. Baiklah. Yang berhubung dengan cukur itu apa dia? Dengar. Dan dikiaskan dengan bercukur itu mengerak kuku, tangan dan kaki. Mana hak dalam nasnya ada rambut ya. Kita tambah lagi ke kuku dengan kuku. Memakai pakaian yang berjahit, makna bercantum bagi orang lelaki. Orang perempuan memang kena pakai pun. Cuma dia tak boleh tutup muka. Orang perempuan tak boleh tutup muka dan tak boleh pakai sarung tangan. Dua ya. Kita orang lelaki-lelaki tak boleh tutup kepala dengan tak boleh banyak benda. Tak boleh apa ni, tak boleh pakai berjahit, bercantum. Pakai tutup tubuh, selimut tak apa. Meminyaki kepala. Ini semua ni larangnya ihram belaka ni. Pakai minyak minyak di kepala, minyak rambut. Berharum-haruman. Pakai minyak wangi. Pendahuluan bersetubuh. Dia main pergi-pergi cium-cium makcik dia ni lalat ihram. Kita bakal sebut lalu apa ayuh. Takut tak faham. Bersetubuh di antara dua tahallul. Lagu mana ni? Dia sudah melontar. Tak tawah lagi. Dia panggil tahallul awal. Melontar. Lagi dalam kemah tak ada orang. Orang lagi melontar belakang. Ada ke dia situ? Ini gaya haji situ. Kena tahak, kena bayar dam. Tapi kalau tahallul subuh sebelum tahallul awal, itu busuk haji. Punuh haji. Kalau ni tak punah dah tapi kena bayar dam. Ingat malam. Allahu Akbar. Dan bersetubuh yang kedua setelah bersetubuh yang pertama. Allah. Repeat balik pula dah. Dengan segala keseronokannya pada semuanya itu maka kena dam belakangnya. Pada semuanya itu dam. Ataupun fidyah. Kena bayarlah. Tapi dia capu habis ni. Ada hak kena kambing, ada hak kena hak boleh pilih. Baiklah. Kita pindah kepada yang ketiga. Nak saraf panjang ni tak ada ni. Yang ketiga dam bersetubuh. Masuk tajuklah dulu. Dam bersetubuh yang merusakkan haji dan umrah. Jadi kalau dia belum tahallul awal, dia jima. Mungkin duduk dua orang sebilik ni, hotel 5 star ni, comel-comel hotel ni. Apa jadi? Usak haji dia. Menurut tertib, wajiblah dia bayar seekor unta. Cari penyakit, cari neri buah weh. Bagi 5 minit je. Haji usak, 5,000 denda bayar seekor unta. Jangan cari pasal. Ke atas laki-laki. Isteri tak kena, pasal laki-laki yang jom ngacar ni. Kerana sahabat Nabi membayar demikian. Jika tidak dapat tinjuk unta, bolehlah seekor lembu. Murah sikit. Tapi kena cari unta dulu. Enggak cari unta Mekahnya, jumpa lah bagai banyak.
Kecuali bagi darurat dah, hari wabak ke apa benda. Jika tidak didapatinya lembu, bolehlah dengan 7 ekor kambing. Beli 7 ekor kambing, sembelih. Jika tidak didapati biri-biri atau kambing, hendaklah dinilainya harga unta. Unta harga 5,000. Ha, 5,000. Dibelikannya makanan dan disedekahkannya kepada fakir miskin di tanah haram. Ha, banyak lori kat lah lebih. Beli berah 5,000 ni. Dan jika makanan pun tak dapat juga, tak ada duit nak beli, 5,000 nak ambil mana? Hendaklah dia berpuasa dari setiap cupok sehari pada mana-mana tempat. Seumur hidup lah awak. Eh, lima, kita tak utuh murah tu 5,000 tu. Nah. 5,000 ringgit, lenis cupok berah berapa ringgit? Tak reti ni pok ni, reti kelo. Ha, sekelo berapa ringgit? Heh? 7 ringgit sekelo. Eh, 7 apa? Mana ada 7 ya? Petegah 7 ringgit. Sekata. Ha. Dia cupok. Cupok ni. Dia kata dia pandai tak? Setiap kali. Secupok. Bukan segantai, secupok tu. Maknanya kalau 5,000 ni berapa ribu cupok boleh? Hai, kau duduk puasa dia. Nyanyo. Tak tu lah, jangan duduk berguna lah. Minta selamat dengan Allah SWT. Jangan duduk cari pasal lagi Mekah ni. Tak. Waktu yang tabuh haji, tak bilik lain-lain tu. Okay, tu. Bilik suku-suku ni selamat, insyaAllah. Baiklah. Kita pakat selamat belakang, pakat doa belakang. Jangan. Tapi berlaku. Ada. Nyecuri. Ha, jadi. Jika masih tinggal lagi seorang cupok, tak cukup dah. Hari terakhir itu setengah cupok dah tinggal. Dengan duit tadi, kena puasa sehari juga. Mana ada puasa setengah hari? Kata, gua nak puasa setengah hari ni? Cupok terakhir, separuh ni. Tak, dia kena puasa biar penuh. Tak boleh main. Hai, panjang molek cerita ni. Baiklah. Sebahagian ulama, setengah mereka tu pandangnya sebahagian ulama. Dikata penebusan bersetubuh itu adalah semata-mata seekor biri-biri sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Al-Marasil. Abu Daud dia ada kitab ya, Sunan Abi Daud satu. Marasil ni kecil lah kitab dia. Dari jalan Yazid bin Nu'im, anna rajulan min Juzam jama'a amratahu wa huma muhriman fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ni mari tanya soal laki-laki daripada Bani Juzam, nama kabilah. Telah menyetubuhi isterinya sedang kedua-duanya berihram. Lalu mereka berdua bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata, iqdiya wa ahdiya hadiyan. Iqdiya, mana gi sudahlah. Ihrammu tadi dan kamu kena sembelih hadiyu. Sembelih seekor kambing. Ini. Kata di Ibnu Hajar ni seorang imam besar dalam bidang hadis, dia kata lelakinya adalah siqat, mana rijaluhu siqat, mana rawi riwayat hadis ni siqat, tapi irsal terputus dia punya sanad. Sebab itulah kata di setengah ulama, tak boleh nak pegang hak ni dengan lagu ni, kita kena balik kepada asal, iaitu bila mana disebutkan kalimah badanah dalam kitab-kitab hadis atau fiqh, yang dimaksudkan unta, tak boleh nak takwil lagi lah. Maknanya hadis ni gigi unta juga, tak boleh kambing. Manakala ada orang pandang yang kambing tu, kita kata itu bukan hak muktamad. Yang muktamadnya bagi orang yang mengerjakan haji, dia itulah dia kena sembelih seekor kambing. Panjanglah ni. Yang keempat, dam membunuh buruan. Iaitu menurut pilihan siapa dia. Apa ni, tangkap kijang ke, arnak ke, burung merpati ke, berapa saja hayawan yang boleh dimakan dalam ihram. Apa hukum dia? Iaitu menurut pilihan antara 3 perkara. Sedang buruan itu ada 2 macam. Jenis buruan yang pertama, yang lebih kurang seperti binatang ternakan tentang rupa dan kejadian. Yang kedua, tidak ada contoh. Hayawan apa tak ada contoh ni? Kita tengok kitab. Tak boleh hurah panjang, takut lewat. Hayawan yang ada contoh,
Jika buruan yang dibunuh itu bercontoh, hendaklah dikeluarkannya dari ternak tadi, atau dinilaikan harganya, dibelikannya dengan harga itu makanan, dan disedekahkan kepada fakir-fakir miskin tanah haram, atau dipuasakannya mengikut harga hayawan. Dari tiap-tiap secupak, dari makanan sehari pada mana-mana tempat dalam dunia ni. Oh, baliklah. Hak ni dia panggil ada contoh. Macam kita takak kijang. Kijang ni mana sangat kambing? Lebih kurang. Ha, bayar kambing. Awak kita tangkap tembok rusa. Rusa, gu dia, lembu. Ha, bayar lembu. Itu dia panggil hayawan yang ada contoh. Mari kita pergi yang tidak bercontoh pula lagu mana. Dan jika buruan itu dari jenis yang tidak bercontoh, hendaklah dikeluarkan dengan harga makanan. Orang tanya dia penilai dia, berapa harga hayawan ni? Dia kata, RM2,000. Ha, beli makanan bayar. Kerana itulah jaminan bagi yang tidak bercontoh, yang tidak ada misal. Lalu dijamin dengan harga seperti harta anak Adam. Dan tentang yang tiada contoh atau harga itu dikembalikan kepada dua orang keadilan, jika tidak ada pada keduanya salinan, maknanya riwayat daripada Nabi SAW. Jadi kita ambil dua orang pakar balik bidang ni, menilai berapa. Panggil lah pakar-pakar hayawan ni, doktor-doktor veterina kau jual hayawan kan, mu tengok hayawan ni berapa harga dia. Nah, boleh. Ataupun fatwa daripada Nabi atau dari sahabat. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dhawa 'adlin minkum hadiyan balighal ka'bah aw kaffaratun ta'amu masakin aw 'adlu dhalika siyaman liyadhuqa wabala amrih 'afallahu 'amma salaf وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْتِقَامٌ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bunuh hayawan perburuan, mana hayawan yang boleh makan. Mari orang tanya, dia pergi bunuh cicak. Kata dia, mau makan kau cicak? Tak. Nah, dia tak masuk. Ataupun hayawan yang berbahaya, kita duduk jalan, mari ular. Pomok kata, nak bayar ke apa ular? Itu tidak. Dia panggil hayawan yang berbahaya, tidak dibayar. Sedang kamu berihram, dan barang siapa yang telah membunuh dari kamu dengan sengaja, tengok kejap, pergi telinga kau itu. Nah. Maka balasannya ialah seperti apa yang telah dibunuhnya dari hayawan ternakan. Dihukumkan dia oleh dua orang yang adil daripada kamu, sebagai hadiu, dam yang sampai ke Kaabah. Maknanya semelih di tanah haram, atau tebusan memberi makan orang-orang miskin, atau imbangan yang demikian itu dengan berpuasa. Berapa harga dia? 100, kita beli beras berapa kilo boleh, berapa cupa, ikut puasa, ikut cupa, supaya dirasakan kesengsaraan perkaranya itu, Allah telah memaafkan dari apa yang telah lalu, dan barang siapa yang mengulangi kembali kelak, Allah akan menuntut balasan daripadanya, dan Allah maha berkuasa untuk membalas. Mana ayat ni keras. Jangan berani-berani lawan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya ni. Maka firman Allah Taala, Tuhan kata, la taqtulus sayda, mu jangan bunuh. Yani barang siapa telah membunuh suatu dari binatang buruan ketika berihram sedang dia bermaksud membunuhnya. Memang dia niat nak bunuh. Maka balasannya ialah dari binatang-binatang ternakan seperti yang telah dibunuhnya, tentang keadaan dan rupanya jika didapati. Dan jika tidak, hendaklah dengan harganya. Firman Allah Ta'ala, yahkumu bihi zawa adlim minkum, dua orang yang pakar menilai hayawan. Seorang tak boleh, kena dua orang. Yakni balasan binatang ternak seperti barang buruan itu oleh dua orang laki-laki yang mengerti dan adil. Jangan orang yang nak ngenak kita pula. Dia ni bagus ni, kita tebak. Jangan. Kena cari orang adil. Sebab maka dikendaki dua orang laki-laki yang mengerti dan adil itu adalah di antaranya binatang-binatang ternak dan binatang-binatang liar yang diperbandingkan itu amat banyak jenisnya, tidak diketahui oleh kebanyakan orang.
Jadi kalau kita seorang ni mungkin kita nilai tak betul. Panggil seorang lagi hak pakar juga biar dia mikir bersama. Firman Allah Taala sebagai hadiyu yang sampai ke Kaabah, yakni balasan yang wajib atas si pembunuh buruan itu sebagai hadiyu rezeki kepada orang-orang yang di Mekah yang mesti disembelih di tempat yang berhampiran dengan Kaabah di mana dia menunaikan haji. Mana dalam tanah haram Mekah lah. Dan dibahagikannya daging-daging itu kepada orang-orang miskin tanah haram. Firman Allah Taala, Allah Taala apa? Liyazu qawabal amri, supaya kamu rasa keperitan langgar larangan ihram, yakni pada dirinya dan hartanya. Dan firman Allah Taala, wa man da'ada, siapa dia ulang balik, mu tahu dah berdosa, tahu dah salah, pergi ulang balik pula apa jadi? Ha, maka Allah Taala akan menuntut balasan daripadanya, yakni barang siapa yang kembali lagi mengulangi perbuatannya membunuh buruan itu setelah diharamkan kepadanya, setelah membayar dendanya atau penebus dosanya pada permulaan kalinya, nescaya mengenai Allah, Allah mengenakan balasan atas dirinya di hari akhirat. Petaka itu, petaka dia tidak mengindahkan larangan Allah. Maknanya balanya sebab mu tak dengar kata. Baik. Apakah hukum yang dijatuhkan oleh Nabi SAW? Nah, dari Jabir bin Abdullah, bahawa Nabi SAW bersabda, fi dhubu' iza asabahu al-muhrim kabshun wa fi dhabiyyi syatun wa fil arnab anaqun wa fil yarbu' jafrah. Dhubu' ni apa dia? Dhubu' apabila dikenai oleh orang yang berihram, dhubu' dia dia macam lebih kuat. Kaji dengar dhubu' ni, panggil dhubu'. Orang Melayu tahu nanti ni. Tak tahu apa. Dia besar kambing gitu jadinya. Ha, dhubu'. Tapi dia hayawan liar. Tak boleh makan tapi. Anjing boleh makan. Dia macam anjing lah rupa dia tapi boleh makan. Yang dipanggil dhubu'. Iaitulah seekor biri. Biri-biri besar. Pada kijang, kijang zabi, seekor biri-biri biasa. Arnak, anak kambing. Bapa arnak jadi anak kambing? Patut pas nak ambil gapo? Hak serupa dengan arnak. Kucing yang orang pegang. Kucing tak boleh makan. Ayah tidak dua, ayah kaki dua. Tak pelaga lain dua tu. Atau kata kena dua orang penilai tu. Mikir. Ha. Gapo dia nak kata? Kalau kita arnak, kita lawan dengan yarbok. Yarbok bukan hayawan ternakan hak. Hak biasa tu. Dan pada yarbok seekor anak kambing betina yang berumur 4 bulan dan telah berpisah daripada ibu dia. Panjanglah hadis ini. Riwayat Daruqutni, sanad dia ada sebahagian ulama kata boleh diterima dan ada kata dhaif. Wallahu alam. Yang pentingnya itu di antara fatwa di kalangan sahabat. Fatwa sahabat pulaknya daripada Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, seorang laki-laki telah datang bertanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia tanya, inni ajraitu ana wa sahibul li farasaini nastabiqu ila saghrati thaniyah fa asabna zabyan. Baik, kita baca terjemahan. Dia kata seorang pergi bertanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata saya telah berlomba kuda. Mana dia main berlomba kuda, kuda perang ni, latihan kuda. Kami berlomba-lomba hingga sampai ke sebuah belukar, lalu kami pun terpijak seekor kijang. Sepak kijang ke mati kawan itu. Sedang kami berihram, adalah ihram. Mana dia jalan itu laju. Apakah pandangan tuan? Saya nak bayar apa? Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada laki-laki yang berada di sampingnya, mai-mai, Umar panggil, mai sini. Umar tanya sahabat tu. Mu kata kena apa? Sedap juga ni cerita ni. Jadi orang ni berstok pakat Sayyidina Umar, dikata mereka berdua menghukum dengan seekor biri-biri. Mu kena bayar seekor kambing. Maka laki-laki itu pun pergi sambil berkata, alah, ni kau kata Umar Amir Mu'min hok bisa sangat tu, hebat sangat tu. Nak jatuh hukum ni pun panggil orang lain.
Dia pelekeh Sayyidina Umar. Ha, jangan main. Hai, dia kata panggil orang lain lah ni. Umar dengar, mari sini. Hai, gede bet eh. Ha. Dia komen Sayyidina Umar. Umar kata, panggil dia mari. Umar kata, mu ni, mu kata apa kata dia? Mu tak dengar Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah. Tadilah Allah Ta'ala sebut tadi, yahkumu bihi zawa adlim minkum. Dua orang. Ala aku nak hujah hukum seorang apa boleh, tapi Allah suruh dua, aku panggil seorang lagi. Ha, jangan duduk main-main dengan bab hukum. Jadi Umar kata mu ni kalau baca surah Al-Maidah, aku pukul mu hari ni. Membaca ke tak? Dia kata tak baca. Mana jahil lah. Jadi orang jahil jangan duduk layar dia lah. Ha, jangan kita pun jangan duduk backing sangat orang-orang tak reti ni. Kata tidak susah dia. Umar kata jika engkau khabarkan kepada aku tadi bahawa pun baca surah Al-Maidah, nasaya aku akan pukul mu dengan satu pukulan. Sesungguhnya Allah SWT berfirman, yahkumu bihi zawa adlim minkum hadiyan balighal ka'bati, dihukumkan oleh dua orang yang adil daripada kamu dengan hadiu yang sampai Kaabah. Dan orang yang aku panggil tadi, yang aku tanya fatwa dia siapa? Abdul Rahman bin Auf, ahli syurga. Bukannya yang kodi-kodi yang nyapu siapa? Ini tak pasal jenis kita ni, kadang-kadang jangan duduk terbolah beliau kecek sedap ni. Dia tak tahu kawan itu Tok Ali besar tak? Jadi kena mikir juga kita pun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'. Baiklah, kita dah berapa dah hari ni? Kita dapat ambil berapa? Yang pertama tadi, tamattu' dengan qiran. Yang kedua, melanggar patangan ihram. Yang ketiga, masalah bersetubuh. Yang keempat, membunuh hayawan. InsyaAllah tulis. Yang kelima, halangan dam ihsar. InsyaAllah dalam sini akan datang kita ambil damul ihsar. Ada sebuah buku nama dia Fiqh Haji Contemporary. Comel ni buku Fiqh Haji Contemporary ni, ditulis oleh sahabat saya Profesor Madya Dr. Jamal Hashim. Dia ni kaji setiap kali muzakarah haji kebangsaan di Kuala Lumpur ke mana-mana, dia akan kumpul siap resolusi tu, dia cetak yang baru, dia akan masuk. Maknanya kalau kita nak tahu putusan muzakarah, ada dalam ni. Ha, dia pun asahnya pekoh dia mazhab Syafi'i. Tapi dia juga pandangan-pandangan ulama lain yang meluaskan keadaan. Ha, siapa nak pergi haji, kita show beli kita ni. Dalam Shopee ada ni. Tulis nama Fiqh Haji Contemporary Dr. Jamal Hashim. Ha, jadi Alhamdulillah, orang nak pergi haji ke, orang nak pergi Mekah ke, bawa kita ni baca. Tak banyaklah soalan kau ustaz ni. Nah, tanya tu orang tak faham aja. Ha, baru tanya ni. Kalau tidak tak faham belakang ni. Wallahu alam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.